Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan banyak orang bersemangat jawabnya. Kekenyangan atau belum tentu? Kekenyangan. Masya Allah. Nampaknya nanti kasih pantun dulu. Jalan-jalan ke kota Baghdad, singgah sebentar membeli peci. Kalau laku umat Nabi Muhammad, jawab salamnya dengan semangat dan senang hati. Pulang lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu isinya jadi semangat. Barulah masuk ilham Jumhidi yang mau disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan lupa tahadus bi nikmat, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala apa yang telah kita terima, apa yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak ketika yaumul mahsyar kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk pada malam yang ke-15. Betul ya Pak Yas? Malam yang ke-15 kita masuk di pertengahan. Tapi alhamdulillah kemarin saya ngisi tausiah di sini ramainya segini, sekarang masih segini, berarti bertahan gitu. Alhamdulillah. Berarti ya luar biasa. Nah, di tempat lain biasanya saya ngisi pertama ramai. Nah, ngisi yang kedua kalinya lah tinggal satu saf, mama satu saf, bapak-bapak setengah saf. Masya Allah. Tapi di sini alhamdulillah semangat semuanya. Mudah-mudahan kita mendapat predikat takwa di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kemarin ada yang nanya kepada saya. Ya, Pak Tamsir kemarin ada nge-WA ya. Kemarin apa amalannya Pak Ustaz? Lupa namanya ya. Jadi amalannya di hari Jumat, jangan lupa setelah salat asar bersalawat dengan bunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Berapa banyak? 80 kali. Apa fadilahnya, keutamaannya? Fadilah atau keutamaannya, kita akan dicatat sebagai orang yang ahli ibadah selama 80 tahun dan diampuni dosa-dosa kita selama 80 tahun. Mudah-mudahan sebab itu kita mendapat syafaat dari Nabi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini temanya adalah 6 asas kehidupan manusia. Kalau kita berpegang teguh kepadanya, tidak akan tersesat di dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama, asas kehidupan yang pertama ialah maksud hidup. Apakah maksud hidup kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi maksud hidup kita ini adalah ibadah. Bapak-bapak berdagang, bapak-bapak bekerja, ini diniatkan untuk ibadah. Maka apabila keringat yang jatuh dan menetes dari tubuh kita ini akan dianggap pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mati ketika cari nafkah, maka matinya dalam keadaan syahid insya Allah. Makanya niatnya adalah ibadah. Jangan niatnya untuk dapat duit.
niatnya untuk memperkaya diri, jangan. Niatnya nawaitu lil ibadah, niat aku untuk beribadah. Aku bekerja untuk menafkahi anak istri untuk beribadah. Itulah luar biasanya bapak-bapakku. Ada pintu syahid yang bisa dia dapatkan bukan dari jihad melawan musuh orang-orang kafir, bukan juga mungkin dari ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Beliau ini, bapak-bapak ini bisa mendapat pahala syahid dari bekerja. Lihat hari-hari bapak-bapak ini mikirin ibu-ibu, mikirin anak-anaknya, macam mana punya tempat tinggal yang layak, bagaimana punya baju yang layak dipakai untuk beribadah, bagaimana anak-anaknya bisa sekolah. Jadi ibu-ibu, maka layanilah bapak-bapak sebaik mungkin di rumah. Insyaallah, Bu. Insyaallah ya, Bu ya. Bapak-bapak capek seharian cari nafkah. Jadi sampai rumah tiba-tiba enggak ada teh, enggak ada kopi, belum lagi masak untuk bukaan, enggak ada mau buka. Nah, jangan sampai macam itu. Karena bapak-bapak inilah berjihad, berjuang untuk menghidupkan anak istri kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah kepada suami? Yaitu dengan cara berkhidmat kepada suami sepenuh hati, dengan ikhlas berkhidmat kepada suami. Jadi itulah ladang jihadnya ibu-ibu, berkhidmat kepada suami. Kalau suami sudah ridho, insya Allah surga akan mudah ibu dapatkan. Tapi kalau suami ini dongkol dalam hatinya, kalau orang Jawa bilang mangkel neng hati, nah itu hati-hati ya, jangankan surga, harumnya baunya surga naudzubillah tidak ibu cium. Kemudian yang kedua, bagi bapak-bapak, mari sama-sama kita berkhidmat kepada istri-istri kita. Kita jadikan istri-istri kita ini bidadari-bidadari kita di rumah-rumah kita. Kita layani mereka, kita bantu mereka karena sudah capek mengurusi kita dan anak-anak kita. Ya dah, ibu-ibu ini ibadahnya paling mungkin sedikit lebih banyak ibadah di rumah tuh. Ya dah, nyuci, masak, belum lagi masak nasi, belum lagi ngurus anak, ya dah, mikirin nak apa, siapkan buku, baca Quran yang tertinggal. Nah, ini masya Allah pahala ibu-ibu ini luar biasa. Karena di bulan suci Ramadan ini semua pahala-pahala sunnah ini dilipat gandakan, derajatnya sama dengan pahala ibadah wajib. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kemudian yang kedua, maksud hidup yang kedua, asas kehidupan yang kedua, yaitu tujuan. Yang pertama maksud hidup, yang kedua tujuan hidup. Tujuan hidup kita apa? Tujuan hidup kita adalah tidak lain dan tidak bukan untuk akhirat. Ad-dunya khuliqa lakum wa antum khuliqa li rabbikum wa antum khuliqa lil akhirah. Kalian ini wahai manusia diciptakan untuk Allah, untuk akhirat. Dunia ini diciptakan untuk berkhidmat kepada kita, untuk melayani manusia. Tapi manusia diciptakan untuk melayani Allah, untuk alam akhirat. Kita ini bukan makhluk dunia aslinya. Kita ini adalah makhluk akhirat yang dimutasi sementara ke dunia untuk menyempurnakan iman dan amal soleh. Makanya diciptakan kehidupan dan kematian itu untuk mengetahui siapa yang lebih baik amalnya. Di dalam surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian agar tahu siapa yang lebih baik amalnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada asas kehidupan yang ketiga, yaitu pedoman hidup. Apa pedoman hidup kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Pedoman hidup kita sesuai dengan hadis Nabi yang disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, taraktu fikum amrayni, kutinggalkan dua perkara, kata Rasulullah. Fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati, Al-Qur'an dan sunnah, atau Al-Qur'an dan hadis. Jadi pegangan pedoman hidup kita, tempat mengacanya kita, itu Al-Qur'an dan hadis. Sekarang orang-orang Islam sendiri sudah kehilangan pedoman hidupnya karena tidak mau belajar agama Islam itu sendiri. Mereka berpedoman kepada sesuai yang sering dilihatnya. Kalau lihat sepak bola, sering lihat Cristiano Ronaldo, maka pedoman hidupnya Cristiano Ronaldo. Orang Kristen pelaku Cristiano Ronaldo. Orang sering lihat artis-artis misalnya, nah siapalah gitu ya, maka berpedoman hidup kepadanya. Nah, ini sudah kehilangan. Lihat anak-anak kita Pak,
anak-anak gadis. Jangankan anak gadis, anak-anak lajang sekarang Pak, kehilangan pedoman hidup. Ngikut-ngikutlah apa yang ada di sosial media. Anak lajang, anak laki-laki, TikTok-TikTok Pak. Aduh, pilih saya nengoknya. Bapak Ibu, itu kehilangan pedoman hidup. Maka PR kita sebagai orang tua, bagaimana mereka kembali kepada pedoman hidup mereka, yaitu Quran dan Sunnah, Quran dan Hadis. Jangan sampai kita tersesat. Orang yang berpedoman selain daripada yang kedua ini, Al-Quran dan Sunnah, pasti akan tersesat. Nah, Bapak Ibu yang dinamakan Allah, kemudian asas kehidupan yang keempat, yaitu pakaian hidup. Apa pakaian hidup kita? Pakaian hidup kita iman dan takwa. Kalau kita belum mengusahakan keimanan, belum mengusahakan ketakwaan dalam agama, maka sesungguhnya kita masih telanjang. Kita masih suka bermaksiat. Itu artinya kita masih telanjang. Maka dengan beriman dan bertakwa, itulah menjadi hijab kita, menjadi pakaian hidup kita. Jadi kalau belum beriman, belum bertakwa, maka dia masih telanjang, masih bermaksiat, masih suka sabu-sabu, masih suka gelek, masih suka macam-macam lah ya, narkotika. Itu masih belum pakai pakaian. Maka pedoman hidup kita, pakaian hidup kita adalah iman dan takwa. Kemudian yang keempat adalah teman hidup. Siapakah teman hidup kita? Teman hidup kita adalah orang-orang beriman, orang-orang soleh. Maka apabila kita berteman dengan orang beriman dan orang soleh, insya Allah kita pun jadi orang beriman dan orang soleh. Kita ini sesuai dengan teman kita, betul tak Pak? Berkawan dengan orang penjual parfum, maka terciprat bau wanginya. Tapi berkawan dengan orang tukang buat atau pandai besi, maka kenalah bau asapnya. Maka berteman ini harus kita perhatikan. Ya Pak ya, betul ya. Kalau berteman dengan orang yang lalai, kita lalai. Ibu-ibu kita juga berteman dengan orang yang suka mencarut, suka menggibah, menceritakan tetangganya beginilah begitu. Ibu juga macam itu. Nah, untuk bilang ini dari. Kemudian yang kelima adalah musuh hidup. Siapakah musuh hidup kita? Musuh hidup kita adalah anak dan istri kita sendiri, Pak. Anak dan istri yang bagaimana? Anak dan istri kita yang tidak mengenal Allah dan Rasulnya, yang tidak mengenal agamanya. Ini jadi musuh kita sebenarnya, Pak. Berapa banyak gara-gara ibu-ibu, bapak-bapak kerja menghalalkan segala cara. Betul enggak, Pak? Ayo, Bang, lihat tetangga sebelah, Bang. Pangkatnya bahula rendah dari itu, kan rendah dari itu, tapi lampunya mungkin mewah, Pak. Lampunya mungkin mewah, apa korupsi lah dikit di kantor. Ah, gara-gara ibu, bapak-bapak masuk neraka. Berapa banyak macam itu, betul enggak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi anak istri yang kita kenalkan agama, yang kita ajarin agama, insyaallah itu akan menjadi sahabat hidup kita dunia dan akhirat dan mampu saling mensyafaati. Jangankan anak istri, kita yang salat sama-sama kok bisa saling mensyafaati. Mana dulu ketika yang sama salat sama kita dakwah di surga ya Allah, rupanya di neraka. Bisa bapak-bapak jemput saya? Bisa ibu-ibu jemput? Nah, itulah kita bisa saling mensyafaati. Kemudian apa? Pedoman hidup yang terakhir, pedoman hidup yang terakhir tidak lain tidak bukan adalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puncak daripada pedoman hidup kita. Apa saja yang dilakukan Rasulullah, apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah, apa saja yang didiamkan oleh Rasulullah, itu adalah pedoman hidup kita. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah, maka akan tersesat untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa jadi bekal kita untuk kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf, ada kesalahan datang daripada kebodohan saya, ada lebihnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.